Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Faisal Fib. Pada video kali ini kita ada bahan yaitu HP Samsung M21. HP Samsung M21 ini dibekali dengan chipset Exynos 9611 dan memiliki konfigurasi kamera yaitu 48MP sebagai kamera utama dan 8MP sebagai ultrawide, 5MP sebagai depth sensor. Untuk kamera selfie-nya yaitu 20MP. Oke guys, berikut hasil foto dan video dari HP Samsung M21 ini. Halo guys, ini adalah hasil rekaman video dari kamera Samsung M21. Ini audio dari internal HP Samsung M21 tanpa mic tambahan. Posisi matahari saat ini sedang ketutupan awan. Kita akan coba melihat stabilitas rekaman video M21 ketika berjalan. Ini saya menggunakan tangan tanpa menggunakan tripod. Rekaman yang dihasilkan kamera Samsung M21 ini cukup baik ya. Stabilisasi rekaman cukup bagus. Kalian bisa lihat gambar cukup stabil. Padahal rekaman diambil tanpa menggunakan tripod. Oke, kita akan coba tes zoom rekaman video M21. Nah, ini dia zoom maksimal yaitu 4 kali. Bagaimana menurut kalian? Gambar yang dihasilkan juga masih terbilang cukup baik ya ketika sedang di zoom maksimal 4 kali. Oke, kita akan coba berlari ya. Ini dia ketika digunakan berlari atau jogging.
Oke, ini dia hasil rekaman video menggunakan kamera ultrawide Samsung M21. Oke, kita akan coba berjalan ya. Kita coba jogging atau berlari. Nah, itu dia guys. Kita akan coba lihat awan menggunakan kamera ultrawide-nya. Oke guys, ini adalah hasil rekaman kamera depan dari HP Samsung M21. Kita bisa lihat stabilisasi rekaman yang dihasilkan. Kita akan coba berjalan menggunakan HP Samsung M21. Oke, sekarang kita coba untuk berlari ya. Oke guys, penilaian dari gue untuk hasil foto dan video yang dihasilkan dari kamera HP Samsung M21 ini cukup baik. Apalagi saat kita gunakan di siang hari di saat kondisi terang. Untuk hasil perekaman videonya juga cukup stabil. Audio yang dihasilkan juga cukup baik. Namun dengan beberapa catatan, untuk kondisi low light untuk hasil fotonya menurut saya masih kurang baik. Oke guys, sekian review tes kamera dari HP Samsung M21 ini. Semoga menambah referensi kita dan semoga bermanfaat. Dan jangan lupa juga untuk klik like di video ini apabila kalian suka. Dan jangan lupa untuk klik subscribe di channel ini untuk mendapatkan update seputar sains dan teknologi dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.